Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elbrana. Kamu pasti pernah dong nonton atau membaca meme di internet. Itu merupakan sebuah joke atau candaan untuk memberikan informasi yang mampu membuatmu tertawa. Elbrana sering banget bacain meme di internet karena sangat lucu. Komen dong di bawah. Biasanya kamu suka meme dari akun apa nih? Dan meme seperti apa yang paling bisa membuatmu tertawa? Karena nih, baru-baru ini tuh ada sebuah meme yang lagi ngetren banget di Indonesia. Itu adalah Mr. Incredible meme yang beberapa hari lalu sudah pernah aku bahas. Coba deh tap tombol di atas untuk nonton videonya. Seluruh hal mengenai meme ini, mulai dari asal-usul, misteri di baliknya, hingga konten-konten terseramnya sudah aku tunjukkan. Tapi, karena like video tersebut sudah tembus 10.000 likes dan kebetulan banget kamu ingin Elbrana membahas meme Mr. Incredible lagi, maka dari itu, di video kali ini aku akan menunjukkan beberapa meme Mr. Incredible Become Kenny dalam versi good ending. Katanya sih, meme ini seru dan bikin ngakak. Coba kita lihat satu persatu ya. Ketika bulan Ramadan, main HP biar gak bosen, terus jalan-jalan habis subuh, wah jadi nostalgia deh. Main kartu capling kalah oleh bedak, jadi kayak setan, teman-teman. Bahaya nih kalau kalah dibedakin nih, teman-teman. Jelajah sawah sambil nyari belut, tapi licin kan, itu belutnya susah. Main mercon, wah bahaya nih, teman-teman. Jangan ditiru, nanti meletus, meledak, bahaya banget. Main PS, siapa dia nggak terawih, tapi malah main PS. Wah, parah, parah banget nih, teman-teman yang pernah kayak gitu ya. Nggak boleh loh, teman-teman. Terus apalagi nih, minum es teh diam-diam. What? Batal dong puasanya, parah banget. Perang sahur, tidur di masjid, sandal ketuker. Elbrana jadi ingat sering ketuker di sandalnya. Sandalnya ketuker di masjid. Kalau pernah, komen ya di bawah. Terus video kedua, ini ada tikar. Kenapa nih tikarnya? Oh, itu mungkin tempat duduk. Duduk di tikar, terus kita duduk di semacam bangku plastik gini. Okelah ini bangkunya. Wow, bangku orang-orang kantoran. Di kantor Elbrana duduknya di situ loh, teman-teman. Oh, wow, ini bukannya kursi yang ada di dalam mobil. Kok bisa ada di luar gitu? Wih, kursi gaming. Ya ampun, siapa nih yang cita-citanya ingin jadi gamer, jadi YouTuber? Wow, kursi gaming Scorpion, teman-teman. Elbrana mimpinya aku ingin punya kayak gitu. Astaga, OP warnet. Ih, siapa nih yang sering main di warnet kursinya kayak gitu, Kak? Kursi legend. Ini kursi yang biasanya ada di kawinan, Kak, di nikahan. Kursi tata maharaja. Ini kursi kawinan yang ditumpuk. Bentuknya tinggi banget kayak tata maharaja. Kreatif, kreatif nih yang bikin meme ini nih. Lanjut lagi yang ketiga, ketika menang lomba dan dapat hadiah. Wow, dapat hadiah medali, keren banget. Wow, piala, siapa nih yang pernah dapat piala penghargaan? Pialanya keren banget, teman-teman. Tinggi banget, besar. Oh, dapat uang. Kalau kamu punya uang sebanyak itu, kamu pakai untuk beli apa nih, teman-teman? Oh my god, dapat smartphone dong. Keren ya, bisa selfie-selfie joget. Ha, dapat laptop gaming. Ih, Elbrana mau nih laptop gaming kayak gini nih. Dapat sepeda motor. Kalau mau dapat sepeda motor, aku pinginnya pakai kemana aja ya. Dapat mobil, asik tuh buat jalan-jalan ke gunung nih, teman-teman. Ayo, siapa nih yang kepingin ikut? Ho, paket haji untuk satu kampung. Keren banget nih, satu kampung berangkat haji nih, teman-teman. Hebat nih, siapa yang belum pernah naik haji? Atau kamu udah pernah naik haji, teman-teman? Komen ya di bawah. Lanjut lagi yang keempat, ketika kalian punya senjata busur panah. Wow, keren nih. Kapak kayak yang ada di Minecraft dong. Punya kapak gitu. Gergaji mesin. Ih, serem banget. Psikopat banget. Bahaya kalau pakai itu. Pedang samurai. Wow, udah kayak yang ada di anim-anim nih. AK-47. Bahaya, emang siapa sih yang mau ditembak? Pak Luthor. Wow, keren banget. Emang kita bisa yang ngangkat Pak Luthor? Bukannya nggak bisa. Rudal. Ih, bahaya nih. Ini senjatanya bisa memusnahkan satu kampung. Apalagi nuklir, satu negara bisa musnah. Wah, bahaya banget. Gak boleh ditiru ya, teman-teman. Wow, black hole. Semuanya bisa terhisap ke dalam black hole, teman-teman. Kalau kamu punya kemampuan ini, apa yang akan kamu lakukan? Komennya di bawah. Wah, bahaya banget. Tapi senjatanya makan tuan.
senjata-senjata tadi termasuk yang Black Wolf malah membunuh kita semua sampai jadi tengkorak kayak gini, teman-teman. Wah, parah, ini namanya senjata makan tuan dong. Terus ketika kalian punya peliharaan cicak, emang siapa mau melihara cicak? Ih, lucu banget hamsternya. Ayam. Wow, bertelur, nanti ayamnya kita ceplok. Buru kakak tua, nanti dia bakal ngomongin sesuai dengan apa yang kita omong. Kelinci, lucu ya kelincinya. El pernah jadi penasaran, kamu punya hewan peliharaan gak di rumah? Kalau punya, hewan apa dan namanya siapa? Komen ya. Ah, monyet! Ya ampun, El pernah takut banget. Seperti melihat diri sendiri. Gak kali, El pernah bukan monyet, El pernah manusia tulen. Jerapah, aw, tinggi banget ini lehernya jerapah nih. Bisa untuk manjat pohon pisang. Kok tulisannya anjing sih? Wah, parah, ini siapa yang nulis? Wow, tapi anjingnya keren juga seperti serigala ya, teman-teman ya. Koceng! Wah, ini adalah hewan peliharaan para dewa. Koceng Oyen! Ya ampun, lucu banget kocengnya ini. Bahaya banget nih kalau kita pelihara koceng Oyen. Pasti tingkahnya langsung jadi ajaib gitu kemana-mana dan tahan banting, teman-teman. Jadi ingat kalau banyak video lucu serta meme ngakak yang menampilkan tingkah laku kucing Oyen menggemaskan. Kamu suka gak sih kalau El Perana bahas mengenai video-video lucu seperti ini? Kalau kamu suka, yuk like video ini sekarang juga. Tembus 10.000 likes, El Perana akan membuatkan video lucu tentang kucing-kucing Oyen lucu buat konten berikutnya. Ketika kalian gak pernah sholat, astagfirullah brother, gak boleh ya kalau gak pernah sholat, gak pernah jajan, gak pernah bohong kayak Pinocchio loh. Itu lihat tuh hidungnya panjang, gak pernah kabur, gak pernah bolos. Hayo, siapa nih yang gak pernah kabur? Keren, keren, kamu keren. Gak pernah membuli. Wah, membuli ini tindakannya sangat berdosa ya teman-teman, gak boleh dicontoh. Gak pernah upgrade sandal, itu sandalnya banyak ketuker-tuker sama semua. Gak pernah foya-foya. Kira-kira El Prana pernah gak ya foya-foya? Gak pernah pacaran. Cie, siapa nih yang pacaran nih? Ayo, gak boleh loh ya, masih kecil kok pacaran. Gak pernah minum dan ngerokok. Minum apa nih? Masa El Prana gak boleh minum? Gak pernah ninggalin sholat, masya Allah brother. Keren juga, ini yang bikin sholat banget ya. Ketika kalian ketemu pelajaran di sekolah bahasa Inggris, El Prana suka banget nih sama pelajaran bahasa Inggris. Biologi, wow keren nih, pakai stetoskop. Stetoskop atau mikroskop ya itu tadi namanya. Penjaskes, El Prana kurang suka kalau itu. Agama, oke lah kalau pelajaran agama. Tata boga, masa-masa El Prana suka ini. Makan-makan mulu nih kerjaannya di kelas nih. Geografi, kenapa nih kok jadi tambah suram nih? Fisika, aduh El Prana lemah banget di pelajaran fisika, teman-teman. Kimia, aduh gimana nih, harus campur-campur resep dong. Kok resep sih, campur-campur apa ya itu namanya kalau kimia ya? Matematika, lihat tuh, matematika. Ya ampun, mati dong kalau kena mata pelajaran ini. Kamu suka nggak matematika, teman-teman? Kalau suka, komen ya di bawah. Ketika tawuran pakai celurit, wah bahaya juga ya. Wow, itu ada berbagai macam senjata miliknya samurai, miliknya ninja. Wah, bahaya banget. Ini mau perang ninja atau mau tawuran sih? Ih, apaan nih? Kok jadi kayak gini senjata-senjatanya? Nggak masuk akal, woy. Aneh banget kok ada pistol. Ini mau tawuran apa mau perang, woy? Astaga, itu lihat deh. Itu AK-47 nggak sih? El Prana tuh kurang paham sama senjata-senjata kayak... Wow, bazooka! Wow, nggak, ini menyalahi aturan pertawuranan nih. Oh my God, tawuran bawa tank dong, teman-teman. Langsung dibom. Itu rudal. Emang mau menghancurkan sekolah milik lawan ya, teman-teman ya? Ya ampun, parah banget. Ini tindakan yang sangat berdosa. Loh, itu apaan tuh? Ini versi yang jadi dewa. Itu bawa rambu lalu lintas, teman-teman. Kok bisa sih? Kok bisa? Tawurannya pakai rambu lalu lintas. Dasar nih anak-anak sekolah ya, nih kreatif-kreatif. Ini ada kue batter, tapi kok mulus? Loh, tunggu. Ini kenapa kok bisa ditusuk sama garpu biskuit-biskuitnya? Apakah ini meme-nya tentang sesuatu yang gak mungkin jadi mungkin dengan meme ini? Wow, aneh banget. Iya deh, ada kerupuk yang ditancepin sama garpu tapi gak retak. Wow, keripik kentang setipis itu juga gak retak. Teman-teman, biasanya orang-orang yang kayak gini gak punya temen ya. Kok bisa hoki banget? Ya ampun. Iya deh, sampai habis gitu dong, bersih tak tersisa. Astaga, coki-coki. Ih, siapa yang mau coki-coki? Tapi ini kok bisa bersih ya? Wow. Loh, kok
Ini mustahil, bagaimana bisa di dalam air bisa mengayuh sepeda secepat itu? Wow, keren, keren banget nih teman-teman. Oh, ini apa nih? Mode Tuhan? Mode Tuhannya kok? Itu kan sosis so nice. Loh, wow, keren. Dia bisa melepaskan kawatnya itu, kawat penutup sosis so nice. Wow, dewa banget nih teman-teman. Wah, keren, keren, keren. Pernah salut sama yang bisa bukain tutupnya so nice itu tadi. Jika kamu ultah di sekolah, dikasih telur mentah di kepala, disiram air udah biasa nih, pernah kalau kayak gitu. Diteraktir makan di kantin sekolah, wah asik banget, jarang-jarang nih ya ulang tahun diteraktir makan, dikasih kejutan sama semua guru dan murid. Oh my god, pacar kamu dan teman-temannya kasih kejutan. Oh, apaan itu tadi? Pacar kamu mau kasih apa aja yang kamu mau. Oh, satu kelas ternyata cuek semua, gak ada yang tahu. Satu kelas minta traktiran makan di kantin. Satu sekolah dan guru minta traktiran. Ini ulang tahun malah jadi bangkrut teman-teman, traktir semua sekolah. Kamu pernah gak sih traktir teman-teman kamu waktu ulang tahun kayak gitu? Atau malah kamu yang dikasih kado dan ditraktir sama teman-teman yang lain? Ketika kamu sukses, banyak uang. Keren nih, aku juga pengen punya banyak uang. Motor juga harus bagus. Terus mobilnya juga mewah. Wow, asik juga ya teman-teman ya. Terus, wow, rumahnya mewah banget. Siapa nih yang kepengen punya rumah mewah? Cewek cakep. Ini maksudnya kita dapat istri cewek cakep gitu ya? Uang banyak, wow, uang sebanyak itu Elperan akan beliin laptop gaming yang banyak teman-teman untuk main game. Liburan ke Paris, keren banget. Aku juga kepingin liburan ke luar negeri. Semuanya hilang karena kamu dibangunin sama emak. Aku jadi serem, ternyata cuma mimpi. Diguyang air lagi sama emak. Akhirnya kita bangun. Aduh, pusing deh, padahal tadi udah enak jadi orang sukses banyak duit. Kenapa ternyata kita jadi kenyataan kayak gini? Hah? Mandi? Kita udah mulai melupakan mimpi dan kembali ke kenyataan teman-teman dengan mandi pakai dasi. Oke, ternyata kita masih kerja ikut orang. Oh my god, so sad. Dan kita berangkat kerja. Semua itu tadi cuma mimpi. Dan lu ini kerjanya. Emangnya kenapa kalau jadi kuli Jawa itu kan pekerjaan yang sangat keren. Selanjutnya disuruh emak belanja ke warung. Kenapa nih? Sisa kembalian 10.000, asik. Jajan, ayo, siapa nih yang pernah kayak gini ngaku? Ayo, nggak boleh lo ya. Ada rental, ambil bentar ah. Uangnya malah dipakai untuk ke rental. Main game. Tapi tiba-tiba ada suara yang teriak manggil lo. Lo dilihat emak lo bawa sapu menuju ke arah lo. Wow, horor banget. Udah ketawa nih sama emak nih teman-teman. Tiba-tiba emak kamu bilang, nggak apa-apa, nah, lanjut aja. Salah, gak mungkin. Ini pasti gak mungkin cuma mimpi. Gak mungkin emak jadi sebaik itu, woy. Terus kita dikasih uang 100.000 buat lanjut main. Wah, keren banget jadi versi dewa nih, Mr. Incredible-nya. Karena gak mungkin. Itu gak mungkin, teman-teman. Yang ada malah kita dimarahin emak, dijewer, disuruh pulang. Lagian sih, sisa kembalian 10.000 dari beli di warung malah dipakai ke rental PS untuk main game. Wah, jangan ditiru ya, teman-teman. Yah, inilah beberapa video meme Mr. Incredible versi good ending. Gimana nih menurut kamu? Dari meme-meme tadi, mana nih yang paling ingin kamu rasakan? Dan apakah ada yang lucu menurutmu? Komennya di bawah, aku ingin tahu pendapat kamu. Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topik untuk dibahas di video berikutnya, jangan sungkan buat kirim ke email ax.elperana@gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa!